ini kita lagi meninjau lokasi yang lagi kena bencana banjir. Ya memang 3 hari ini cuaca sangat ekstrim, dan tapi alhamdulillah hari ini sudah hujan tidak turun. Mudah-mudahan kita berdoa semoga air bisa surut ya. Ini berada di lokasi di Kecamatan Maros Baru untuk melihat kondisi banjir di Kecamatan Maros Baru ini. Pak, total di Kabupaten Maros ada berapa kecamatan yang terendam banjir, Pak? 8. Ya, ada 8 kecamatan yang terendam banjir, dan yang terparah di Maros Baru, termasuk di Maros Baru ini, kemudian ada di Kecamatan Bontoa, Lau, Marusu juga ada yang kena kecamatan, jadi Banting Murung Simbang sendiri. Pak, ada warga yang dievakuasi mungkin? Ya. Apa ada warga, Pak, yang dievakuasi mungkin? Ya, tadi pagi kita, alhamdulillah, badan bencana mengevakuasi anak kecil, ya, bayi beserta orang tuanya di Kelurahan Liang-Liang, dan alhamdulillah bisa selamat. Ya, sampai hari ini, ya, kita berdoa semoga tidak ada yang korban secara fisik, gitu. Pak, di Maros Baru sendiri ini ada berapa rumah yang terendam banjir, Pak? Kalau ya ada 8 dusun yang terparah, ya 8 dusun yang parah. Yang lainnya mungkin hanya banjir tidak terlalu parah, tapi ada 8 dusun yang parah. Ya mungkin 8 kali 200 berarti sekitar 1.600 rumah lah. Pak, untuk saat ini upaya pemerintah sendiri apa ada sudah penyerahan bantuan atau seperti apa, bantuan, Pak? Ya, ini kita lagi identifikasi, Pak. Di sini ada lengkap, ini ada Pak Kepala Badan Penanggulangan Bencana, ada Pak Camat, ada Pak Desa, dibantu oleh Babinsa dan Babinsa Tikmas. Ini lagi mendata yang mana sebenarnya yang harus kita berikan bantuan. Insya Allah, tadi pagi saya mengecek kondisi logistik kita di BPBD, secara kita siap untuk menyalurkan bantuan kepada yang memang harus kita kasih bantuan yang terdampak banjir. Pak, ini banjir pengaruhnya sendiri, gara-gara apa, Pak? Banjir ini memang pengaruh cuaca ini. Jadi 3 hari ini non-stop ini hujan tinggi, dan inilah yang membawa banjir. Memang ini juga sambil pasang air laut ini. Hari ini mudah-mudahan, karena hari ini puncak pasangnya, kita berdoa semua semoga besok pasang sudah turun dan hujannya juga tidak deras lagi, ya mudah-mudahan bisa banjirnya segera selesai.